Halo guys, welcome back to Uncle Ben's TV. Halo guys, apa kabar? Selamat sejahtera dan selamat datang kembali ke Uncle Ben's TV. Oke, kita baru saja lepas menyambut raya beberapa hari yang lalu. Oke, dan masih dalam mood raya dan selamat hari raya Idul Fitri sekali lagi saya ucapkan pada semua kawan-kawan yang menonton rancangan ini. Alright, so kepada kamu yang first time sampai di Uncle Ben's TV, welcome to Uncle Ben's TV. Channel yang menceritakan tentang underground scenes, mythology, dan juga tips-tips yang lain. Oke, jadi kalau kamu suka dengan konten-konten saya, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan jangan lupa kasih tinggalkan komen supaya saya boleh memperbaiki lagi rancangan ini di masa akan datang. So, ini hari kita akan buat unboxing. Oke. Ini dia. Ada bungkusan yang baru sampai. Oke, kita baru dapat ini bungkusan daripada KL. Wah, ini macam saya tahu-tahu sudah ini apa barang yang sampai ini. Dia berat dan wah, kamu dengar tuh, udah punya bunyi. Jadi, tanpa banyak cakap, kita akan terus unboxing ini kotak. Let's go. So, ini kotak dia. Daripada JNT. Ada lama sedikit sampai tapi kira laju sudah lah ini, oke? Okay? Saya ingat ini bungkusan dalam minggu lepas kah? Minggu lepas sebelum raya dia kena pos. Jadi selepas delay beberapa hari raya dan baru nyari sampai. Right, so kita langsung buka. Nah, buka pakai tangan saja lah. Tiada pisau saja. Oke, kita langsung kasih koyak. Oke, sebelum tuh macam ada surat di sini. Saya akan buka dulu. Oh. Surat. Oke, daripada Ahmad Nizamuddin. Wah, kamu tahu kan siapa tuh? Nizang. Oke. Kita akan tengok kotak. Sekejap, pakai kunci. Wah, nasib lah saya ada pakai ini. Kita akan buka dari sini. Oke, disuruh terbuka di sini. Oh. Alright, tapi dia sangkut. Angkut sini. Why? Right. Di dalam dia. Tada. Keset. Tak ada keset. Condemn the Corruptor split dengan Elephone Oi. Kita akan unboxing dan nanti kita akan kira ada berapa semua di dalam. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Aduh, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5. Tuh, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini ada 20 sudah. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So total berjumlah 35 kopi. Dan
ada ekstra lagi. Ya, karena bagi Give and Take Volume 2. Ini kalau kamu apa ada dapat yang pertama dulu, Give and Take yang gambar mesin jahit tuh. Ah, ini volume kedua dah. Oke, lepas itu RTJ Romy and the Jahat. Album Rumah. Woi, ini barang saya rasa saya patut kasih review kamu, sama kamu nanti. Oke, okay? The next video saya kita akan review nih, oke? Okay? Dan juga ini. So, untuk minggu nih, the episode nih, kita akan review pasal CD ICD keset yang baru sampai ini. Oke, okay, guys. So, inilah rupa keset nih tadi. Apa yang saya dapat perhatikan dari luar, ini keset dia ada dua versi ya. Dia ada satu hitam, keset hitam dan keset putih. Ah, jadi kita akan unboxing nih keset putih. Oke, kita akan buka satu. Tengok macam mana. Oke. Ini rupa dia. Oke. Dan ini cover. Oke. Diriliskan oleh Nervous Records. Ini label si Nizang dan juga kerjasama dengan label saya sendiri yaitu Diakino Records. Oke, okay? Yang mana kamu boleh dapatkan ini kopi daripada saya juga lah. Right, ini adalah split EP daripada band saya sendiri Condemn the Corruptor dengan band Skinhead dari Sandakan yaitu Elephant Oi. Oke, okay, dan sebelum ini split EP ini dia dikeluarkan dalam bentuk CD. Dalam bentuk CD itu label saya yang apa yang riliskan, dan untuk versi keset nih kerjasama dengan Nervous Records. Right, so di dalam nih setiap band ada 3 buah lagu. Oke, okay, dia ada 3 buah lagu. Oke, okay, dan cover dilukis oleh saya sendiri dan layout. Saya menggunakan Khidmat Agus. Ini Agus yang tolong edit nih dia punya cover. Right? So, untuk keset pula, kamu boleh tengok nih. Ini, woy, cantik keset dia. Hitam. Aik hitam, putih. Putih dia punya keset. Tuh nih. Wow. Boleh tengok. Dia ada versi putih dengan hitam. Kita buka yang hitam lagi. Tengok. Susah betul mau buka nih ya. Oke, kita buka yang hitam. Nah. Ah, dia ada hitam dan putih. Oke, jadi yang di sini nih saya kurang pasti berapa hitam berapa putih, dan mungkin saya rasa 15-15 up, dia ada 35 kopi di sini, right? Jadi kamu boleh request lah mau keset warna hitam ataupun warna putih. Pak, cantik kan? Right? So satu keset nih dia dijual dengan harga Rp18. 18 ringgit tidak termasuk dengan postage. Untuk pembelian di Semenanjung, oke, okay, kalau kamu mau senang, mau dekat, kamu boleh kontak dengan Nizang terus. Oke, okay, kamu boleh kontak dengan Nizang selaku owner kepada Nervous Record ini untuk pembelian. Oke, okay, dan untuk Sabah dan Sarawak, kalau kamu mau dapatkan dari saya pun boleh. Oke. Okay. Kalau di dalam Sabah saya apalah tambah 5 ringgit untuk postage menggunakan bus, dan juga JNT pun boleh. Kalau JNT biasa saya suruh bayar sendiri apalah dengan JNT nanti. Lagi senang. Right? So apalagi tunggu? Ini sudah sampai. Siapa yang ada order hari itu? Insyaallah lepas ini saya akan post. Oke, okay? Sebab sekejap lagi saya mau jalan apa sudah? Saya mau jalan pergi Sandakan sudah. Oke. Okay? Jadi mungkin saya pulang dari Sandakan nanti baru saya akan terus post pada kamu lah yang sudah ada booking dan sudah bayar hari itu. Right? Dan terima kasih juga kepada Elephant Oi
yang sudah bekerja sama untuk menghasilkan split nih. Kamu juga boleh kontak Eleven Oi untuk pembelian nih. Kamu boleh tanya dia orang. Right? Insyaallah ada. Oke, jadi saya rasa itu saja daripada saya untuk episode kali ini. Dan untuk pembelian kamu boleh terus ke link description. Oke, ada link yang saya letak di sana. Oke. Dan thanks for your support. Support your local music, support your local distro. Dan terima kasih sekali lagi. Jumpa lagi di next episode of Uncle Ben's TV. Don't cry in fear, metal punk is here.